pernikahan adalah awal di mana suami istri memulai lembaran baru dalam kehidupan bersama. Pernikahan juga tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Bagaimana pasangan menikah yang lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya bisa tetap utuh dan harmonis? Nasihat berikut ini bisa membantu. 1. Berusaha menemukan kesamaan sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pasangan menikah membawa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam situasi ini pasangan bisa menemukan hambatan dan kesulitan yang disebabkan oleh sifat yang hanya mau menang sendiri. Ketangguhan pasangan suami dan istri dalam mengelola rumah tangga terletak pada kemampuan mereka untuk menemukan kebersamaan dan memperkecil perbedaan. Menemukan kesamaan sejati dengan cara mendengarkan pikiran terbuka satu sama lain sampai setiap orang merasa didengar dan dipahami. Kemudian membuat keputusan bersama. 2. Tunjukkan emosi dan peka rasa. Biasanya kaum pria menyembunyikan emosinya. Misalnya jarang mengucapkan kata seperti aku sayang kamu atau aku cinta kamu. Padahal keselarasan perasaan dan emosi dapat membantu menunjukkan belas kasih dan kasih sayang kepada pasangan di saat terjadi konflik. Dengan demikian kamu peduli dan menghormati pasanganmu. Peka rasa menghubungkan kamu dan membantu membentuk ikatan dasar dari hubungan yang langgeng. Jika tidak peka rasa kita tidak terhubung dan kita berada dalam hubungan yang tak nyata. 3. Kepercayaan adalah ukuran utama. Ketangguhan suatu pernikahan tergantung pada kepercayaan pada pasangan. Kepercayaan adalah ukuran utama dan terpenting untuk memperkuat hubungan dalam pernikahan. Kepercayaan menimbulkan rasa aman bagi pasangan dan membuat pasangan merasa terlindungi. Kepercayaan juga menimbulkan rasa tenteram dalam menjalankan peran masing-masing maupun dalam kehidupan sehari-hari. 4. Tunjukkan kasih sayang secara fisik. Fondasi yang kuat untuk pernikahan yang bahagia adalah keintiman fisik dan itulah yang membuat ikatan pernikahan berkembang dan tumbuh sampai kelak tua bersama. Keintiman membantu pasangan merasa benar-benar dicintai. Keintiman fisik meningkatkan loyalitas, kejujuran, dan penghargaan satu sama lain. 5. Saling menghargai. Menghormati pasangan dalam situasi sulit membantu pasanganmu merasa benar-benar dihargai dan dicintai. Jadi, jika kamu tidak menghormati pasangan, kamu mengirim pesan bahwa kamu tidak peduli. Saling menghargai adalah jalan terbaik bagi kamu dan pasangan untuk mengarungi kehidupan bersama selamanya.